Ya, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda? Selamat malam Shanas. Selamat malam semua. Selamat malam adik-adik mahasiswa semuanya dan juga pemirsa iNews. Pekan depan, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih akan memulai aktivitasnya sebagai kepala daerah. Sementara itu, perbincangan di antara masyarakat sudah mulai menghangat tentang apa yang sudah terucap pada saat kampanye. Tepatnya janji. Apakah 23 janji yang disebutkan Anies dan Sandi saat masa kampanye tersebut bisa langsung diwujudkan ketika mereka dilantik pada tanggal 16 Oktober atau Senin pekan depan? Itulah pertanyaannya. Apakah program-program mereka sudah terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan yang telah disahkan 2 Oktober lalu? Itu pertanyaannya. Dan bagaimana persiapan pelantikan Anies Baswedan? Tentu Anda juga ingin mengikuti bersama saya, Syahnas Haq. Dan saya, Aryo Ardi. Inilah polemik menanti nahkoda baru Jakarta. Jakarta menghitung hari. Kurang dalam sepekan, sang ibu kota negara akan memiliki nahkoda baru. Usai memilih laga dua putaran, Anies Sandi berhasil memenangkan hati lebih dari 3 juta pemilih Jakarta. Dalam 100 hari pertama, pasangan yang diusung Gerindra dan PKS ini akan mengutamakan kestabilan kondisi sosial, ekonomi, hingga politik Jakarta. Tidak hanya itu, biaya hidup yang terjangkau juga akan menjadi perhatian Anies dan Sandi. Kita semuanya ingin memastikan antara apa yang kita janjikan sampai dengan pelaksanaan itu jalan semuanya. Termasuk salah satu fokus utama kan begitu mulai bekerja langsung soal APBD, era APBD 2018. Senin mendatang Anies Sandi akan dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Tak hanya realisasi janji, absennya sebagian program kerja Anies Sandi dalam rancangan anggaran pembangunan daerah tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Anies dan Sandi. Lantas seperti apakah kesiapan sang jawara Jakarta ini? Dan mampukah membenahi wajah ibu kota? Ya, pemirsa, itulah PR-PR yang akan ataupun janji yang telah diucapkan oleh Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno saat kampanye lalu yang memikat hati para pemilihnya dalam Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung selama 2 putaran. Betul. Dan langsung saja saya perkenalkan 2 orang tamu yang telah hadir di sebelah kanan saya. Yang pertama adalah Bapak AM Fatwa, anggota DPD DKI Jakarta. Selamat malam Pak Fatwa, apa kabar? Malam Pak Fatwa. Dan di sebelah Pak Fatwa telah hadir Pak Syarif, anggota dari fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta. Selamat malam Pak Syarif. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menemani beliau berdua di sebelah kiri saya sudah ada Bapak Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik. Malam Pak. Bapak udah gak sabar. Udah gak sabar. Iya. Ingin ada yang mau dibicarakan Syarif. Ingin menyampaikan esai. Esai. Itu sudah ada kertas dan sudah juga pulpen. Sudah ada kertas, iya. Soalnya tadi sudah dibilang, ini bisa nambah kertas nggak kalau misalnya habis? Anak kuliah sekali ya Pak ya. Dan di sebelahnya adalah Bapak JJ Rijal sebagai sejarawan. Selamat malam Pak. Selamat malam. Iya. Dan di ujung sana ada Bapak Ucok Sky Kadhafi, Direktur Center for Budget Analysis. Malam. Malam. Dan malam hari kita juga kedatangan mahasiswa dari STT Telkom Jakarta Barat. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di iNews TV. Dan langsung saja saya akan menuju ke Pak Syarif. Pak Syarif, sudah disahkan APBD perubahan 2017 tanggal 2 Oktober lalu. Dari 23 janji Anies dan Sandi, apakah sudah terakomodir semuanya dalam APBD perubahan tersebut? Namanya permulaan ya. Permulaan pertanyaan semuanya ya. Enggak. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Dari 23 berapa yang terakomodir? Saya pernah mengatakan kira-kira 1 bulan menjelang pembahasan APBD perubahan, saya mengatakan proker ya, program kerja Anies Sandi yang bisa diakomodir dengan APBD perubahan cuman 1%. Oh, jauh. Sangat ekstrim memang pernyataan jauh, saya Pak. Waktu itu. Ya. Dan bisa dikatakan APBD perubahan adalah APBD-nya Jarot sesungguhnya. Ya. Jadi meneruskan program-program Jarot sisa waktu ini. Nah kalau dikatakan ada, kita tidak menafikan ya. Misalnya untuk program OKOC, itu dari postur 71 triliun, kita diberikan kuota hanya 1,5 miliar.
Untuk apa itu? Untuk pelatihan sekitar disebut oleh dinas UMKM itu cuma 2.000 peserta. 1,5 miliar dari 71 triliun. Kedua, oke OTRIP. Saya juga waktu itu protes ya. Mengapa namanya tidak sama dengan program kita? Nomenklaturnya beda ya? Ya, jadi saya menyebutnya oke OTRIP, tapi di sana menyebutnya PSO. PSO Transjakarta. Public Service Obligation kan. Penamaannya seperti itu Pak. Tetapi saya mengatakan hari itu tidak. Ketiga, ini program unggulan ya, saya, ya. Yang masuk itu KJP Plus. Masih tetap namanya KJP. Tidak ada perluasan pengguna untuk yang disasar oleh Anies Sandi kan buat anak usia di bangku sekolah tetapi tidak sekolah. Itu tidak di cover. Dan termasuk yang terakhir yang agak beratnya, DP 0 rupiah. DP 0 rupiah yang sama sekali tidak diakomodir. Tapi sebagai orang beragama, kita patut mensyukuri masih ada. Masih ada, karena itu dalam sisa waktu tutup anggaran ini, mungkin tanggal 15, tutup buku itu kan 15 Desember ya, kita akan optimalkan untuk yang OKOC, dan memang OKOC sebelum berkampanye sudah besar kegiatan OKOC ini digagas oleh Pak Profesor Indra ya, Indra Uno, kakak dari Sandi Uno. Jadi ya, tidak kaget lah walaupun gak dapat uang APBD, kemarin agak ribut-ribut misalnya Pak Indra dapat gelontoran 1,5 miliar, itu tidak. Jadi sebetulnya sudah berjalan. Dan kedua, walaupun nanti KJP tidak ada nama plus, kita akan tetap namakan plus, hanya mungkin launching ya, launching di pertengahan bulan November. Dan yang lain-lain saya kira masih menggunakan program lama, program dari Jarot seperti ya, RPetra ya, yang menjadi program unggulan, kemudian MRT dan lain-lain saya kira. Bang Ucok, saya ke Bang Ucok sebagai pemerhati masalah anggaran selama ini. Apakah lazim ketika masa transisi dari pejabat lama ke pejabat baru, model postur anggarannya hanya sedikit mengakomodir kegiatan atau program dari pejabat yang baru? Iya, sebetulnya ini tidak lazim. Ini kelihatan memang antara calon gubernur dengan partai pendukung tidak ada koordinasi. Antara calon gubernur dan partai pendukung. Pendukung ya. Artinya ada juga mengkritik keberadaan Pak Syarif di DPRD. Iya, Pak Syarif gitu. Okay. Tidak ada apa, tidak ada kerjasama gitu kan. Apa-apa sih yang akan dimasukkan gitu. Harusnya ngotot terhadap para pegawai atau tim anggarannya eksekutif gitu loh. Tapi mereka kelihatannya kalah memang. Saya sih curiga kekalahan anggota, kekalahan DPRD pendukungnya ini, Anies Sandi ini, curiga ini ada apa gitu. Apakah dibalik itu ada kerjasama lain yang dikerjakan gitu loh. Bukan kerjasama memperjuangkan proyek-proyeknya, program-programnya Anies Sandi. Itu yang saya ini. Harusnya mereka itu ngotot, ngotot sekali. Apa karena saat ini setelah gak ada Ahok, itu ya, gak ada Ahok itu, yang namanya eksekutif itu udah mulai takut sama DPRD. Kok kalah gitu loh? Kok bisa kalah mereka terhadap eksekutif? Harusnya masa hanya 1,5 M, malu dong kita itu. Harusnya malu, harusnya lebih dari situ diperjuangkan kayak gitu. Boleh tanggapi? Silakan. Boleh, silakan. Ya, jadi begini. Ada dianggap kurang mendobrak, kurang ada daya dobrak untuk memperjuangkan anggaran. Ada betulnya, tapi juga tidak sepenuhnya seperti itu. Jadi itu kita terhambat dalam regulasi ya. Jadi sebuah program kerja itu disusun sebelum penetapan gubernur terpilih dalam bentuk RKPD. Nah, dalam perdebatan pembahasan anggaran waktu itu, apakah RKPD bisa dirubah? Jawab eksekutif, tidak bisa. Nah, kalaupun ini sudah masuk, saya bisa katakan ini sebagian besar dari hasil diskusi tim sinkronisasi, bukan oleh DPRD. Jadi saya sebut ya, ini kita terhambat dalam regulasi ketika RKPD, rencana kerja pemerintah daerah yang tahunan itu sudah disusun, sudah diteken oleh Pak Jarot, sehingga kita tidak bisa merubah RKPD. Kalaupun dirubah itu hanya penebalan, misalnya ditingkatkan volumenya, misalnya tadi saya sepakat, kenapa cuma dapat 1,5 miliar? Itu luar biasa pertarungannya,
Bung Ucok. Jadi ya hanya kebagian seperti ini. Ya, saya sebagai lagi sekali lagi orang beragama, alhamdulillah daripada nggak ada. Tapi kalau ternyata tidak memenuhi keinginan-keinginan masyarakat, apa nantinya tidak akan ada gejolak di masyarakat dengan menagih janji-janji kampanye tersebut? Jagoan Anda bisa dianggap one prestasi, hanya sekedar janji saat kampanye, tapi ternyata tidak bisa mampu merealisasikannya saat menjabat, Pak Sarif. Tidak, itu kan saya katakan tadi, OKOC umumnya dengan 1,5 miliar. Sebelum kampanye Anies Sandi, OKOC sudah jalan. Dengan saya sebut ya, dan disebut juga oleh Pak Anies, pemerintahan Anies Sandi itu modelnya gerakan. Jadi akan banyak melibatkan partisipasi masyarakat dari kalangan-kalangan swasta. Jadi sudah dianggap cukup. Sehingga ada saran dari Pak Anies, jangan ngotot lah. Jangan ngotot, kalau memang sudah dikasih 1,5 miliar enggak usah ngotot. Ikuti saja seperti air mengalir. Katanya. Artinya OKOC yang akan dijalankan atau sudah berjalan tidak akan menggunakan dana dari APBD seperti itu? Ada, jadi stimulusnya ada 1,5 miliar. Yang banyak kemungkinan tidak dengan melalui APBD. Tetapi tidak juga kami pesimis karena masih ada sisa waktu 1 bulan ini untuk membongkar RKPD di tahun 2018. Jadi Januari, Februari dan seterusnya di tahun 2018 kita sudah siap. Yang Bung Coki inginkan untuk melakukan pendobrakan kita sudah baik, sangat siap. Saya ke Pak Rian. Pak Rian, kalau ternyata baru dimulai di Januari 2018, artinya selama 2,5 bulan ke depan, masyarakat Jakarta tidak akan bisa merasakan apapun dengan terpilihnya pejabat baru di Jakarta. Benarkah demikian? Tidak. Tidak. Jadi begini, semua calon gubernur atau bahkan presiden ya, ketika dia campaign itu sebenarnya dia cuma rebranding dari program yang sudah ada. Jadi kayak OKOC itu dulu ada namanya pemberdayaan masyarakat perkotaan. Jadi ini pemilu kepala daerah itu hanya pandai-pandainya para kandidat itu membranding lagi produk yang ada. Jadi kalau dikatakan berapa persen akan diakomodasi, pertimbangan saya itu 80% sudah masuk kok. Contoh kita sekarang punya KIS, kita punya apa lapangan, itu kan meneruskan yang lama kan, rebrandingnya. Jadi dengan demikian menurut hemat saya pemerintahan akan berjalan seperti biasanya saja dan tidak akan ada perubahan yang mendasar, paling yang namanya rebranding aja. Jadi ya saya kira yang tadi sampaikan tadi itu masih di dalam perdebatan semantik saja. Proyek akan berjalan dengan sama. Tapi bukankah kita kalau kita berbicara soal KJP Plus itu penerima manfaat akan lebih banyak dibandingkan penerima KJP karena juga melibatkan anak-anak yang tidak sekolah tapi masih dalam usia sekolah. Bukankah itu juga membutuhkan anggaran berlebih, Pak? Itu adalah kebijakan incremental namanya. Cuma nambahin dikit-dikit, tapi substansi nggak bertambah. Jadi kebijakan incremental itu, kebijakan yang ada ditambah kira-kira 5-10% kebijakan baru. Jadi ini semacam improvement. Kalau kita lihat semua program dari Pak Anies, mungkin hanya kira-kira 20% yang betul-betul baru. Bahkan lebih kurang lagi. Yang lainnya adalah yang lama tapi diimprove lagi. Dan ini saya kira tidak salah. Karena apa? Kalau kita setiap pejabat baru, ganti yang baru, semuanya berantakan. Lebih kacau. Karena begini, pada dasarnya masyarakat itu bisa hidup apa adanya. Yang penting pemerintah jangan ngerepotin rakyat. Lebih memanusiakan, lebih menghebatkan. Itu yang paling penting. Jadi kalau janji-janji kampanye itu saya kira menurut saya adalah rebranding dari produk yang udah ada, pinter-pinternya aja. Jadi yang kalah biasanya kalah dua hal. Karena dia gagal menemukan diksi baru untuk rebranding, atau kedua dia memang melakukan sesuatu yang buat dia kalah dengan sendirinya. Baik, saya ke Pak Fatwa dulu. Pak Fatwa, apa yang menurut Bapak bisa didapat oleh pemilih di Jakarta atau apa yang bisa didapat manfaatnya oleh masyarakat Jakarta selama 2,5 bulan ke depan, Pak, sampai akhir 2017 ini? Ya, yang penting saya kira masyarakat itu sudah diberikan harapan baru akan kepemimpinan baru dengan pendekatan baru yang saya kira kontras dengan pendekatan gubernur sebelumnya, tapi tidak khusus saya maksudkan untuk gubernur Jarot ya. Jadi saya kira Anies Sandi ini sangat welcome diterima oleh masyarakat dan itu modal utama, modal penting untuk kesuksesan programnya sesuai dengan janji-janjinya di dalam kampanye pemilu. Oke.
Giliran Anda kalau begitu ya. Giliran Anda mesti bicara saat ini. Kita nih zamannya udah zaman sosial media. Sosmed era. Sosmed era. Dan saya yakin dalam 2 bulan ini akan rame nih di sosial media apabila janji-janji itu sedikit saja. Meleset. Meleset. Ya, pasti rame. Dan akan banyak bumbu-bumbu bertebaran di mana-mana. Pendapat Anda? Ya, menurut saya sudah rame ya. Iya. Ini judulnya menarik ya. Menanti Nahkoda Baru Jakarta. Itu pakai kata nahkoda. Memang tantangan yang diramaikan hari ini, terutama di sosial media adalah bagaimana nahkoda baru ini melawan nahkoda besar di laut yang tiba-tiba mencabut moratorium. Iya. So, jadi menurut saya persoalan besarnya justru dalam 2 bulan sampai Februari dan Maret seharusnya digunakan untuk perang wacana, untuk memanaskan publik, menurut saya, menyiapkan publik bahwa harapan baru itu memang masih ada, masih hidup. Anggarannya cuma 1,5 M, itu bukan masalah. Yang kedua menurut saya, yang juga harus dipanasi adalah birokrasi. Bagaimana birokrasi itu bisa siap dengan model pendekatan baru dari Anies dan Sandi yang bertolak belakang misalnya dengan konsep Pak Ahok. Selama ini kan Pak Ahok birokrasi itu hampir tidak digunakan. Bagaimana menggunakan birokrasi kalau saban 3 bulan di rolling orang? Kan sulit itu. Nah, bagaimanapun uang banyak itu, rencana yang keren itu kan dijalankan oleh birokrasi. Nah, persoalannya adalah di masa Ahok birokrasi itu tidak dipercaya. Ahok lebih percaya swasta. Publik tidak dipercaya juga. Misal apa pasukan oranye. Memang keren, sungai, got semua bersih, tapi gotong royong kita kan hilang. Berapa banyak komunitas ciliwung yang tumbuh di tengah masyarakat habis dan tidak punya ruang untuk eksis karena semua kerjaan diambil alih oleh proyek swastanisasi. Tapi apakah bukan mungkin apa yang dilakukan Pak Ahok itu tepat untuk Jakarta? Karena kalau kita menunggu apa yang digerakkan oleh Pemda mungkin tidak akan secepat itu dirasakan oleh masyarakat. Saya bilang setuju dengan Pak Patwa. Anies dan Sandi itu berbeda dengan Ahok. Ahok itu merasa dia bukan medium partisipasi publik. Ya. Dia adalah sentral dari semua keputusan. Ya. Nah, Anies dan Sandi itu terbalik. Dia ingin menciptakan dirinya sebagai medium partisipasi publik. Pemimpin di masa depan kota-kota di dunia yang berhasil, yang tidak menciptakan dirinya sebagai yang maha besar, maha bisa, maha segalanya, tapi yang bagaimana membawa publik bukan hanya tempat mendulang suara, tapi mendulang ide. Baiklah, kalau begitu kita akan melanjutkan lagi sesudah ini, karena saya yakin semua masyarakat yang menonton iNews TV saat ini juga sedang menunggu ya. Hubungan kita dengan sang nahkoda baru. Kita akan menghadirkan nanti, tetaplah bersama kami di polemik menanti nahkoda baru Jakarta.